Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, perkenalkan Ibu Bu Sulastri, Kepala Sekolah SDN Serua 02. Anakku semuanya yang kucintai, pada hari ini kalian mulai memasuki tahun pembelajaran 2020-2021. Namun kalian tetap belajar di rumah. Anak-anakku, walaupun kalian belajar di rumah, jangan lupa pantau, laksanakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru kalian. Hal itu kenapa? Supaya kalian tetap, walaupun PJJ, walaupun COVID, semangat tetap belajar, laksanakan tugas dengan baik. Tetap bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Atika. Ya, ibu di sini akan mengajar kelas 2A selama tahun pelajaran 2020-2021. Ibu akan mendampingi kalian, tapi belajarnya masih tetap seperti yang kemarin, belajar lewat jarak jauh. Semoga kalian semuanya masih tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan seperti ini, pandemi ini masih kita rasakan, tapi semoga Allah yang Maha Kuasa membuat kita menjadi lebih bersemangat dengan keadaan seperti ini. Ibu akan tunggu kehadiran kalian di kelas kalian di sini, di kelas 2A. Semoga kita semuanya sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat datang di kelas ini. Ibu, nama ibu, Ibu Rubim, ngajar di kelas 2B di tahun ajaran 2020-2021. Semangat belajar anak-anak, walaupun kita belajar masih keadaan seperti dulu, yang dibilang pelajaran daring atau pelajaran jarak jauh. Tapi anak-anak tetap semangat, walaupun kita masih dalam keadaan jarak jauh, dan semangat dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk anak-anak untuk tahun pelajaran 2020-2021. Pada hari ini ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu Bu Suratni, mengajar di kelas 3A. Untuk anak-anak yang naik ke kelas tingkat yang lebih tinggi, ibu ucapkan selamat. Nah, ini ada kelas kalian, ada papan absen, papan tulis dan yang lainnya sudah tersedia. Ya. Segitu saja untuk perkenalan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun ajaran baru 2020-2021. Bapak ucapkan selamat kepada kalian karena telah naik ke kelas 3B. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian mendapatkan guru yang sama dari kelas 2 ke kelas 3B, masih bersama bapak. Ya, bagi yang belum tahu bapak atau mungkin ada murid baru, nama bapak Bapak Aditya. Bapak ditugaskan di kelas 3B selama 1 tahun ke depan. Untuk masalah pembelajaran mungkin nanti di bulan berikutnya, kita masih mengadakan pembelajaran secara daring. Walaupun kita belajar daring, Bapak mohon kalian tetap semangat bekerja belajarnya. Kalian tetap semangat dan terus semangat. Terima kasih, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak sekalian, selamat berjumpa di tahun ajaran baru ini, tahun ajaran 2020-2021. Ya, saya Pak Nur tadi mengajar kelas 4B ini. Ya,
untuk mengajar kamu kelas 4 ya. Semoga pelajaran kamu di kelas 4 ini lebih baik lagi, lebih ditingkatkan lagi, walaupun dalam keadaan ya sedang ada wabah penyakit COVID-19, kita tetap belajar dengan semangat ya. Jadi itu pesan Bapak. Jadi selamat ya yang sudah naik ke kelas 4, walaupun kita belajar di rumah ya, kita tetap semangat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saran dari Bapak atau nasihat dari Bapak ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat siang anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Lili Imam Basuni, dipanggil dengan nama Pak Lili. Kebetulan saya ngaji di kelas 4, jadi kita selalu bertemu di siang hari. Dan di hari siang itu kita tetap bersemangat untuk belajar. Pokoknya, dalam wacana ini, kita terbentur sama yang namanya pandemi COVID-19 atau Corona. Kita jangan patah semangat. Untuk melawan itu kita harus belajar terus semangat walaupun belajar di rumah. Jadi anak-anak, walaupun kita belajar jauh-jauhan, belajar jarak jauh, kita di rumah, tapi tetap semangat belajar seperti biasa, seperti kita belajar di sekolah, di kelas. Intinya kita tetap semangat belajar walaupun kalian di rumah dan guru kalian ada di rumah juga, tetap belajar kita, anggap aja kita semua belajar tetap di kelas, dan semangatnya tidak mengurangi semangat-semangat kalian yang ada di sekolah yang sudah dahulu. Ingat, di pelajaran nanti di kelas 4 kalian akan lebih bersemangat lagi karena pelajaran-pelajarannya akan lebih menantang dan lebih seru lagi, yang kira-kira akan menambah wawasan kalian dalam hal belajar dan permainan-permainan dan keanekaragaman dari semua keterampilan yang ada akan kita ajarkan, walaupun itu tidak di sekolah tapi di rumah pun kita bisa belajar. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat terus belajarnya walaupun kalian di rumah, tetap belajar kita seperti di kelas-kelas seperti biasa. Oke semuanya anak-anak, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan Bapak di tahun ajaran 2020 dan 2021. Berdoakan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak sekurang suatu apapun. Dan Bapak juga berdoa mudah-mudahan kalian selalu membaca buku walaupun kalian libur cukup lama ya. Sebelumnya Bapak ucapkan pada kalian yang naik ke kelas 5, mudah-mudahan nanti di kelas 5 kalian akan lebih rajin lagi dalam belajar dan lebih bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Bapak di sini memperkenalkan diri. Alhamdulillah anak-anak, ternyata setelah sekian lama Bapak tidak naik kelas, dari dulu kelas 4 mulu. Alhamdulillah tahun ini Bapak bisa naik kelas. Tadinya jadi wali kelas 4, sekarang Bapak dipercaya oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menjadi wali kelas 5A. Kalian tahu kalian kelas 5 apa? Kalau memang kalian kelas 5A, berarti kalian bersama Bapak lagi ya. Tapi Bapak harapkan nanti di kelas 5 ada perubahan yang lebih baik dari kelas 4. Karena kalian sudah kelas tinggi, lebih rajin lagi dalam belajar dan juga kadang lebih semangat lagi dalam masuk sekolah.
Bapak doakan mudah-mudahan proses belajar di kelas 5 nanti berjalan dengan baik dan ada perubahan yang lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang berhasil. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 5B. Ibu sekarang hari ini menjadi wali kelas 5B bagi kelas 4 yang kemarin kelas 4B. Sekarang ada di kelas 5, wali kelasnya Ibu. Di tahun ajaran 2020-2021, inilah kelas kalian. Nah, walaupun kita masih belajar di kelas jarak jauh, pelajaran jarak jauh, tapi kamu harus tetap semangat dalam menghadapinya. Nanti Ibu akan memberikan materi-materi pelajaran melalui online. Silakan kamu mengerjakan, nanti Ibu akan memberikan absen yang harus kamu isi, kemudian pelajaran-pelajaran yang harus kamu simak. Kamu harus semangat mengerjakannya walaupun belajar di rumah. Situasinya masih belum aman, jadi kita masih tetap belajar di rumah. Kamu harus tetap semangat. Selamat kepada yang kelas 4 jadi kelas 5B, Ibu wali kelasnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritono, SPDSD, guru kelas 6 di SDN Serwa 02 ini. Nanti tentunya pembelajaran yang akan disampaikan adalah pembelajaran daring. Oleh sebab itu, para siswa, murid-muridku, anak-anakku harus menyiapkan segala sesuatunya. Oleh sebab itu, kita harus siap semuanya. Motivasi yang akan Bapak berikan untuk semuanya adalah tetap semangat apapun keadaannya, apalagi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi kita akan normal seperti kembali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyono SPD, guru kelas 6A. Anak-anakku semua di tahun pelajaran 2020-2021 kita masih menggunakan metode pembelajaran daring karena kondisi saat ini mewabahnya virus COVID-19 atau virus corona, maka kita melakukan pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita berdoa kepada anak-anakku semua agar virus COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa normal kembali seperti belajar di sekolah tercinta ini. Bapak berharap semua anak-anakku tetap semangat. Jangan lupa belajar dan berdoa. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh semuanya. Perkenalkan, nama Ibu, Ibu Budiati. Di tahun ajaran baru ini, di tahun ajaran 2020 sampai 2021, Ibu akan mengajar pelajaran PAI dan pelajaran GTQ untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Terakhir, Ibu berpesan kepada anak-anak, tetap semangat, tetap belajar di rumah dengan semangat, berdoa yang kuat. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah, ya, agar kita bisa terbebas dari bencana, dari penyakit COVID-19 ini, dan kita tetap selalu dilindungi. Billahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Gunawan Setiadi. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan memperkenalkan diri. Pada tahun ajaran baru 2020-2021 ajaran ini Bapak mengajar sebagai guru mata pelajaran PAI dan BTQ kelas 1 hingga kelas 3, juga mengajar guru mata pelajaran seni budaya dan keterampilan kelas 5 dan kelas 6.
Adapun kegiatan maupun pembelajaran yang dilakukan untuk saat ini, mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung dan masih dalam suasana PSBB, maka Bapak harap walaupun kita belajar tetap berada di rumah atau pembelajaran daring yang sering diikuti juga pelajaran jarak jauh, tetap semangat dan insya Allah dengan saya menjadi guru mata pelajaran PAI maupun SBK, insya Allah kita makin maju. Insya Allah itu saja dari Bapak. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sri Puji Nastuti, biasa dipanggil Ibu Puji. Untuk tahun ajaran 2020 dan sampai 2021, Ibu akan mengajar bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 6. Karena kita lagi corona ya, jadi belajarnya belum efektif. Jadi kita masih belajar online. Dan see you.